30 kata-kata motivasi hidup untuk masa depan dan tanamkan pikiran cerah hingga semangat. Kata-kata motivasi hidup untuk masa depan bisa dibaca sebagai penyemangat dalam menggapai cita-cita maupun mimpi. Dalam menjalani hidup ada kalanya kita merasa pesimis untuk mencapai cita-cita dan ujian hidup yang menerpa terkadang membuat khawatir dengan yang terjadi di masa depan. Untuk itu, dengan membaca kata-kata motivasi diharapkan membuat Anda bisa semangat dan terinspirasi agar tak mudah menyerah dengan beragam rintangan di depan. Dengan berpikir positif dan terus berusaha, semua impian dan cita-cita akan tercapai. Dirangkum dari beragam sumber, berikut adalah 30 kata-kata motivasi untuk masa depan untuk bangkitkan dan menstabilkan semangat Anda. 1. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. 2. Lihat ke atas agar terinspirasi. Lihat ke bawah agar bersyukur. 3. Lihatlah tantangan sebagai ujian dan lihatlah masalah sebagai teguran. 4. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai berhasil. 5. 1000 perkataan dan pengetahuan tidak berarti tanpa adanya satu tindakan yang nyata. 6. Kualitas pikiran Anda menentukan kualitas kehidupan Anda. 7. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang yakin, berserah diri, dan bekerja keras. 8. Kesalahan adalah bukti bahwa kamu sedang mencoba. 9. Satu ons tindakan sama berharganya dengan satu ton teori. 10. Menang atau kalah lakukanlah dengan jujur. 11. Keputusan yang baik diperoleh dari pengalaman, dan pengalaman didapat dari keputusan yang buruk. 12. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. 13. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar dan jadilah yang terbaik. 14. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. 15. Sang juara percaya kepada dirinya sendiri bahkan ketika orang lain tidak percaya. 16. Realitas kehidupan Anda adalah deskripsi dari jiwa dan pikiran Anda. 17. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kegagalan, yaitu mensyukuri yang telah didapat. 18. Kegagalan ada bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari. 19. Guru terbaik kamu adalah kesalahan terakhir yang kamu lakukan. 20. Jika hari ini sudah sempurna, maka apalah arti hari esok? 21. Keraguan bersahabat dekat dengan kegagalan. 22. Belajarlah menikmati apa yang kamu miliki, itu akan membuat hidupmu lebih bernilai. 23. Lewat kesulitanlah manusia belajar, lewat kenyamananlah manusia terlena. 24. Bicaralah secukupnya, lakukanlah semampunya. Jangan melakukan sebaliknya. 25. Tidak ada yang gagal, mereka hanya berhenti terlalu cepat. 26. Tidak ada jalan pintas yang dapat membawa Anda ke tempat yang berarti untuk dituju. 27. Dengan talenta yang biasa-biasa saja dan daya tahan yang luar biasa, semua hal dapat tercapai. 28. Ukuran kesuksesan Anda tergantung pada ukuran keyakinan Anda. 29. Malas adalah kemenangan saat ini dan kekalahan di masa yang akan datang. 30. Orang pintar itu biasa. Orang hebat itu luar biasa, tapi orang beranilah pemenangnya.